kebanyakan yang dilantik politik, mereka tahu diri mereka. Dan mereka pun telah nyata dilantik kerana mereka itu ahli UMNO, BN dan sebagainya, ataupun yang telah membantu UMNO dan BN. Dan ramai di antara mereka yang terlibat dengan politik itu, kita mempunyai report-report dan juga laporan-laporan lengkap dengan bukti dan sebagainya. Dan mereka juga masih berkomunikasi dengan contohnya ahli-ahli parlimen apa ni, dan malah beberapa tokoh BN dan membekalkan maklumat. Dan dia ada di antara mereka yang terlibat secara nyatalah di dalam kempen yang lalu, dan juga mengenakan tindakan disiplin terhadap kakitangan akademik yang tidak menyokong Barisan Nasional pada masa yang lalu. Ya. Yeah. Oh, pertamanya saya berasa pelik bagaimana dia tahu adanya meeting. Sudah tentunya beliau mendapat info daripada VC-VC yang masih berkomunikasi dengan beliau. Jadi ternyata VC-VC ini dia adakah bekerja untuk Kementerian Pendidikan Malaysia ataupun bekerja untuk pemanggang. Jadi itu satu soalan yang besar. Yang keduanya, perjumpaan dengan VC dan juga apa ni TNC University merupakan praktis atau merupakan sesuatu yang biasa bagi Menteri Pendidikan. Kita bertemu, dan bila kita bertemu, seingat saya dalam pertemuan kita membentangkan tentang hala tuju Kerajaan Pakatan Harapan dan hala tuju baru Kementerian Pendidikan Malaysia. Adapun mengenai saya bagi warning dan sebagainya, saya tidak pasti apakah dengan mengatakan bahawa ada di antara mereka yang terlibat aktif dengan Barisan Nasional, dan ternyata mereka masih berhubung dengan apa ni mantan menteri dan juga pemimpin Barisan Nasional, membuktikan mereka terlibat dengan sana. Tetapi saya memberi warning tidak ada, cuma saya ada menawarkan kepada mereka supaya meletakkan jawatan tanpa diambil tindakan jikalau mereka rasa tidak boleh melaksanakan agenda reform ataupun apa bersama-sama dalam memacu perubahan di universiti awam untuk membawa agenda autonomi dan juga agenda perubahan secara menyeluruh. Jadi kalau ada di antara mereka yang melaporkan kepada Idris Jusoh, itu terbukti benarlah mereka masih bekerjasama. Dan tapi saya yakin bilangan mereka ini tidak ramai. Ataupun mungkin ramai, tetapi kita mempunyai laporan yang lengkap. Dan